Kasihan lo ini, woi. Keluar lagi deh teman-teman. Aduh, kan ditaruh ke dalam kamar. Oke teman-teman, ini waktunya saya istirahat teman-teman ya. Karena Bobby sudah saya taruhkan di dalam rumah teman-teman. Sekarang saya ingin berduduk istirahat dulu sini. Oke, iya. Yeah. Ah, ngopi-ngopi dulu teman-teman. Sini bang. Ini punya 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 si Mobi tadi belum saya taruh teman-teman. Mobi sudah saya letakkan di tempat tidurnya teman-teman ya. Sekarang giliran saya istirahat. Minum kopi. Duduk. Teman. Sini sejuk teman-teman. Inilah teman-teman setelah saya memberikan Mobi susu teman-teman ya. Teman-teman ya. Mobi saya taruh. Mobi keluar gitu. Aduh kacau. Zoom. Aduh keluar lagi teman-teman. Mobi udah keluar teman-teman. Halo. Kasihan Mobi ini woi. Keluar lagi deh teman-teman. Aduh kan ditaruh ke dalam kamar. Kan ditaruh di dalam kamar udah. Ngapa keluar lagi? Kok keluar lagi? Mobi kok keluar lagi? Aduh. Bentar teman-teman, saya letakkan Mobi dulu di ke tempat tidurnya teman-teman ya. Udah lagi. Udah teman-teman. Wah, Mobi sudah saya letakkan lagi ke kamar ya. Udah letak ada kamar lagi dia. Udah di tempat tidurnya lagi teman-teman. Aduh. Sudah keluar lagi teman-teman. Aduh. Udah, kan. Mobinya keluar lagi teman-teman tuh. Dia nak, mungkin dia masih mau main sama saya teman-teman ya, tuh. Ah, Mobi, Mobi. Mobi, Mobi, Mobi. Ha, ha, sini, sini. Ayo, 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 sini. Keluar lagi teman-teman. Dia masih mau main nih. Ayo, sini, Mobi, Mobi. 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 Sini. Sini, sini, sini. Hah. Sini, sini. Sini. Sini, Mobi. Mobi sini. Keluar-keluar terus ya. Keluar-keluar terus. Mobi mungkin belum mau tidur, teman-teman. Karena dia baru baru selesai tidur ya. Keluar lagi, dimasukkan lagi dua lagi. Dan dimasukkan lagi, keluar lagi. Dimasukkan lagi, keluar lagi. Hei. Mau jauh dia teman-teman. Ya, Mobi mau susu lagi. Ini ada susu Mobi tadi nih. Susu Mobi tadi masih ada nih. Padahal tadi baru selesai kita kasih susu. Aduh, tumpah Mobi. Gak bikin kaget. Aduh, tumpah susunya. Lah tadi baru kita kasih susu teman-teman ya. Sebentar saya letakkan ke dalam rumah di tempat tidurnya teman-teman, malah mobilnya keluar lagi cari saya. Aduh. Memang betul-betul tidak mau dipisahkan teman-teman mobilnya teman-teman. Tuh dia masih masih kehausan lagi dia gara-gara tadi berlarian teman-teman ya. Karena mobilnya berlari-lari jadi haus lagi dia teman-teman. Masih banyak lagi minum itu susunya tuh. Mobi, Mobi. Wow. Sejuk teman-teman di sini. Anginnya sangat kencang. Mana Mobi mau ganggu mau minum kopi nih Mobi? Saya lagi minum kopi teman-teman. Mau merokok dulu. Malah Mobi keluar lagi dah. Silakan. Pergi ambil kelap mana Mobi? Dia ambil kelap mana? Ambil kelap.
Habis dua botol mah dia. Jadi susunya. Itu teman, ada putri duyung sana teman. Ada putri duyung tuh lagi ngintip-ngintipin dia teman-teman. Putri duyungnya jalan sana. Dia lagi ngeliati Mobi buat bikin video teman-teman. Udah kenyang. Kasihan sayang nih ya Mobinya. Dia sangat manja teman-teman nih Han ini. Dia muka wajah wajah manja itu. Padahal dia ngantuk nih teman-teman nih. Tapi dia tetap mau. Mulai taruh di kasurnya, di kamarnya, datang lagi dia teman-teman. Mobi nih. Mobi, nanti kita makan, makan buah. Mobi makan buah. Oh, beli rambutan kita. Nanti nyonya nyonya istana dia mau keluar. Mau beli buah. Nyonya negara. Ibu negara. Ya Mobi. Oke teman-teman ya, biarkan saja Mobi bermain di sini teman-teman. Saya tidak akan masukkan dia lagi ke kamar, tidak memasukkan dia ke tempat tidurnya lagi. Kita biarkan aja Mobinya main-main di sini teman-teman. Mainlah main, turunlah. Sini aja kita main. Sudah seraan tuh. Sebenarnya saya sini bukan mau merekam Mobi teman-teman ya. Saya di sini mau beristirahat, mau santai ngopi, dan saya membuat video setelah saya ngerekam baby Mobi minum susunya teman-teman, karena banyak teman-teman yang berkomentar apa video apa yang dilakukan setelah merekam video. Nah, inilah yang saya lakukan teman-teman. Jadi walaupun saya membuat video seperti ini bukan saya ngerekam, kalau saya posting maka itu jadi video teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman mengatakan apa yang setelah apa yang saya lakukan setelah saya membuat video. Saya tidak akan bisa memberikan tahu karena saya tidak bisa merekam. Nanti saya rekam, saya posting, maka saya disebut membuat video teman-teman. Jadi itu tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi itu betul sekali kata Nancy. Nah, maka kalau saya rekam video saya setelah membuat video terus saya posting atau saya upload, maka itu juga disebut membuat video teman-teman. Jadi teman-teman yang bertanya apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan setelah kamu membuat video, apakah dia kamu masukkan ke kandang, apakah dia kamu kurung, yang seperti inilah yang sekarang teman-teman. Saya taruh dia ke dalam kamar dengan bebas, tidak saya kurung. Si Mobinya malah keluar lagi. Sedangkan saya mau duduk santai minum kopi dan merokok di bawah pohon ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Kalau ini nanti saya upload, saya posting, maka saya disebut membuat video. Jadi sampai di sini saya harap teman-teman yang berkomentar dan bertanya paham ya apa yang saya maksudkan. Si Mobi. Ini tidak niat teman-teman, bukan niat saya untuk membuat video. Jadi terpaksa saya merekamnya untuk memberitahukan kepada teman-teman yang bertanya apa yang kamu lakukan setelah kamu syuting, setelah kamu membuat video. Ini yang saya lakukan. Mobi saya taruh ke dalam kamar, saya duduk santai di bawah pohon minum kopi dan merokok. Mobinya datang lagi, ya seperti ini teman-teman. Dia tidak pernah saya kurung, saya bebaskan, sama dengan halnya seperti Moni dan Mino. Di belakang sana juga bebas teman-teman ya. Tuh. Ya Mobi. Ya kan? Udah dimasukkan keluar lagi kan? Ya. Tuh udah nenek tuh, nenek tuh. Udah nenek tuh. Oh, oh. Udah dimasukkan keluar lagi kan? Oh, tuh tengok tuh. Nenek situ tuh. Nampak? Dia ngelihat orang lewat teman-teman. Dia ngelihat orang lewat, nenek. Grandma. Grandma lewat. Ya Mobi, grandma-nya lewat. Jadi begitu ya teman-teman ya. Begini, inilah yang terjadi setelah saya merekam video teman-teman.
atau membuat video seperti yang teman-teman tuduhkan kepada saya. Dan teman-teman bertanya apa yang saya lakukan setelah saya selesai membuat video. Inilah teman-teman yang saya lakukan. Mobil saya taruhkan lagi ke tempat tidurnya dan saya kembali ke sini untuk minum kopi dan merokok. Ternyata mobil datang. Dan video ini tidak saya rekam sengaja teman-teman ya. Nah, jadi jangan salahkan bila saya menguploadnya dan nanti teman-teman menuduh saya membuat video lagi. Kalau video ini saya tidak upload atau tidak saya posting, maka teman-teman tidak akan tahu. Jadi serba salah teman-teman. Saya upload, nanti video ini menjadi video yang sengaja saya buat. Itu tuduhan dari teman-teman yang berkomentar. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Saya dan Mobi ingin beristirahat. See you, bye-bye.